Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai narator drama dari kelompok Ubay Muslim akan mempersembahkan sebuah drama yang bertajuk Anak Bandel. Dan ini adalah para anggota dari kelompok Ubay Muslim. Silahkan memperkenalkan diri. Saya Ali Pabin sebagai Koko Aliong. Saya Omar Gifari sebagai Ferdi. Saya Zainul Haq sebagai Kiai Haji. Saya Muhammad Faiz sebagai Adil Sandos. Saya Omar Nugroho sebagai Barno. Saya Umbay Alansar sebagai Isa. Saya Muhammad Renoval sebagai Bos Pepeng. Saya Intel nama Sambo. Pada suatu hari, ada kumpulan anak Bandung selesai dari sekolah. Sepulang dari sekolah, mereka lanjut nongkrong. Mereka pun bosan. Mereka memutuskan untuk membeli narkoba. Daripada begini-gini aja kan, mending kita beli sesuatu. Beli apa tuh? Pil kuning. Gue pengen beli biar mumet gue tuh hilang. Masalahnya duitnya gak ada. Masalah duit kok gampang. Bapak gue kerja jadi Aldora, Aldora. Terus nih, serius gue bayarin. Lo yang bayar dah. Tapi lo yang telepon. Iya dah. Telepon sekarang tuh sih. Telepon kue yang biasa tuh. Kue yang biasa. Telepon apa? Gue telepon ya. Telepon. Mereka pun langsung berangkat ke lokasi. Lokasi tersebut sangat ramai. Ada tukang ember, bakso, dan lain-lain. Bakso, bakso. Yuk, bang, bakso, bang. Bakso. Barang ada, bang. Ada uang. Tanpa mereka sadari, tukang bakso yang ada di belakang mereka adalah Intel yang sedang mengintai mereka. Monitor, monitor. Monitor, tunggu.
tertangkap basah. Tapi untungnya Barno punya siasat. Koko pun cabut. Lalu terjadi baku hantam di antara sisa dari mereka. Intel Baso pun terlumpuhkan. Begitu pula Sandos. Ia langsung dibawa ke kantor polisi. Barno sedih sekaligus bingung. Ia memutuskan untuk menyelamatkan diri. Pagi, Kok.
Bos toko pun datang, namanya adalah Bos Pepeng. Di sana Barno di ospek dulu sebelum diberi pekerjaan pertama. Apaan? Ini bos, daftar. Daftar. Boleh sih. Ospek dulu kali ya. Pusat coba 300. Keesokan harinya, Barno langsung meladeni pelanggan utamanya yang ternyata adalah Isa. Lah, Barno? Lah, kok lu sih? Lu kemarin lu bersoleh lu. Sekarang lu kayak gini lu. Hah? Maksud lu apaan? Sorry, Mak. Gua bisa jelasin. Jelasin apaan? Sorry, Mak. Ternyata Isa juga hanya suruhan Kiai Haji. Lalu Barno dan Isa segera menuju Kiai Haji. Lu bisa jelasin di mana? Hah? Lu tuh sebenarnya cuma disuruh sama Pak Kiai. Lu disuruh siapa? Mana Kiai lu? Ini no. Yang kemarin kan? Ya. Woi. Kenapa nih? Lu nyuruh dia buat nyimeng. Anak gua. Iyalah, gua suruh buat beli narkoba. Goblok ya. Saking kagetnya Barno, keributan pun terjadi. Keributan itu terlalu besar sehingga memancing perhatian polisi yang sedang berpatroli. Tapi segalanya butuh uang.
Hikmah lainnya adalah jangan percaya sembarang orang. Sekian dari kami. Assalamualaikum.